Kegiatan pengabdian Bina Desa tahun pertama ini mengangkat tentang pemanfaatan Insect Hotel yang dilaksanakan di Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bapak Sigit Prastowo, Bapak Ali Wafa, dan Profesor Soeharto dari Universitas Jember, serta Ibu Dita Megasari dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya. Kegiatan ini didukung oleh tim mahasiswa Program Studi Proteksi Tanaman Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih pada tim pengabdian Desa Patempuran dari bapak-bapak dosen dari Universitas Negeri Jember. Dalam hal ini yang sudah beberapa kali ini masyarakat kami disuguhi sosialisasi tentang pertanian, tentang manfaat dan lain-lain, tentang serangga, tentang cara bertani yang benar. Itu dalam hal ini sangat mendukung pada perkembangan ekonomi di masyarakat kami, khususnya di Desa Patempuran. Maka dengan ini kami tidak terhenti-hentinya mengucapkan terima kasih, juga memohon untuk tindak lanjut dari apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Pada masyarakat juga saya menyarankan apa yang sudah disampaikan dalam sosialisasi, dalam penyuluhan tentang pertanian yang dalam hal ini sudah dilaksanakan beberapa kali di tempat ini. Mudah-mudahan ke belakang dari hal ini masyarakat kami Patempuran khususnya lebih maju, khususnya di bidang pertanian, yang mana dalam hal ini sudah banyak mendapatkan ilmu bimbingan dari tim dari Universitas Negeri Jember. Dalam hal ini sekali lagi kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jember, khususnya yang dimotori oleh Bapak dosen, Bapak Sigit sama Pak Ali Wafa, ini betul-betul menjadi ilmu yang berharga bagi masyarakat kami. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Kepolisian Wilayah Desa Patempuran mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari LP2M Universitas Jember yang telah memberikan bantuan berupa rumah serangga, yang mana ini bagi petani Patempuran khususnya hal yang paling baru, teknologi baru yang perlu diketahui, juga mudah-mudahan ini banyak bermanfaat bagi petani yang ada di wilayah Patempuran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Universitas Jember yang telah banyak membantu dari petani-petani wilayah Desa Patempuran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini dilaksanakan atas dukungan penuh dari pemerintah Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, dan LP2M Universitas Jember. Kegiatan pertama yang dilaksanakan yakni memperkenalkan serangga berguna, serangga hama, dan pengenalan insect hotel serta kegiatan diskusi bersama kelompok tani. Kegiatan dilanjutkan dengan pemasangan insect hotel di lahan kelompok tani Desa Patempuran, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Hingga November 2021, kegiatan ini telah menyelesaikan dua luaran, yakni berupa buku tentang insect hotel berISBN yang rencananya sudah bisa dinikmati masyarakat luas pada akhir Desember 2021. Selain itu, tim kami juga sedang mempersiapkan pengajuan hak paten produk bengkuon Lego Mod Insect Hotel.
draft HAKI tersebut akan disubmit paling lambat Desember 2021, serta diharapkan pengakuan patennya akan didapatkan pada Januari tahun 2023.